Yang ini memang tak ada kenangannya dengan Mas Marawang, tapi ada hubungannya dengan apa yang diperulai oleh Siti tadi. Saya dapati itu ada tiga nama yang hilang dalam budaya itu. Dan saya ingin tahu lah, kalau boleh diberitahu lah. Sebab saya rasakan tiga nama ini memang turut semacam menyumbang juga. Yang pertama Makalubis, yang kedua Heri Abel, yang ketiga Atumbra. Pula waktu Siti mula berkembang sebelum ke Indonesia, kalau saya tidak silap, Siti memang amat rapat dengan Atumbra. Dan saya kira di situ sebenarnya antaranya yang interaksi barangkali dengan Atumbra yang memungkinkan lahir beberapa mungkin rencana dengan Mokdalonis. Kenapa Mokdalonis sendiri yang memberitahu saya, anak ini sangat berbakat. Yang dimaksudkan adalah Siti, dan saya tidak tahu bagaimana. Yang saya tahu, Mokhtar Lubis memang memberikan perhatian kebajikan, kalau saya tak silap, terhadap Siti, memandang bahwasanya Mokhtar Lubis juga adalah pengarang yang sangat produktif dan sehingga memenangi Magsaysay Award. Ya tentulah ada di mana-mana ilhamnya itu yang turut agak tersindah kepada Siti. Tentang Heri Abelin ini agak sedikit pribadi, saya tidak mau menyentuh jauh daripada situ, tapi saya ingin mengingatkan beberapa hasil cipta Siti sebelum dan sesudah memang lahir oleh hubungannya dengan Heri Abelin, kalau boleh diperluan. Jadi kalau dia pergi ke Jogja, dia tanya saya, malah dia hadiahkan saya baju
Rostock tu. Dia betul. Bukan kak. Saya masih komen lagi, dia komen lagi juga. Enggak, aku kan komen juga ya. Tapi bila saya balik, belum balik lagi. Aku bilang sudah memberikan kursi saya di Kementerian Pemimpin. Di Kementerian Pemimpin, di Kementerian Pemimpin, di Kementerian Pemimpin. Itu ada saya tulis dalam saya punya memo. Motor habis, pertama kali saya kenal Nabi Abang Pak Awan juga. Bila Abang Pak Awan tak boleh berkumpulnya. Motor habis itu juga melalui orang. Waktu itu dia sebenarnya masih penjara. Dia lama di penjara dalam masa tahun orang ini. Tapi sekali bebas, dia datang dan mencari kedai buku. Sinyalan obor dalam kedai buku. Tapi waktu itu saya tak sempat bercakap dengan dia. Belum baca nombor dia. Sehinggalah saya buat master degree. Satu hari ini, kami ada acara ASEAN Frontier Reading. Atau yang mereka, di tempat Pak Takdir. Saya dah kenal Pak Takdir di Sungaya. Saya sama-sama, sebelum waktu komatasi, dia ke depan Malaysia dan mengajar di Sungaya. Dan seminar tu saya jumpa dalam laporan dengan orang dia, memamerkan orang itu. Dan dia mengajar satu sedangkan Nabi Tuhan. Jadi, nama saya dicalonkan oleh Muhammad Saleh. Saya adalah Ridwan Salam Sipora. Jadi waktu kita yang mungkin tu dah sebab luang jumpa Pak Agar ini. So, kata Thank you.
ya sudah diterjemahkan. Jadi mula-mula paling baik adalah melalui terjemahan. Jadi tidak positif datang, tetapi masih dia dengan saya masih bisa ini. Jadi kalau buat rumah memang senang hati. Dia ada kampus, dia ada grocery macam-macam. Dan selalunya karya saya salah, salah fakta. Kita cakap tentang Taman Sari di Jogja. Dia memang ekspertis dalam bidang Jawa, kedawen dan drama-drama Jawa. Bisnis dia di bawah inspirasi tidak lulus seperti dari Profesi Profesi. Ini bisnis tidak lulus dengan dia seperti dari USM waktu itu. Jadi kami bersama dalam kelompok Bangsa Jawa. Jadi kami tak kira menjadi kami pergi ke dunia. Waktu kita single, saya dah single, kumpul. Hello. Ah, sorry.